Balik Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Ini di sebelah saya ini orang-orang luar biasa tapi grogi bacaannya tegang. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah panjenengan sukses, kula ugi sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama pemain bola voli putri dari Gading Harum. Saya ingin bertanya-tanya tadi lawannya mana. Oke, daripada pemirsa yang cuma penasaran, marilah ikuti obrolan saya. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, ini dengan Mbak siapa? Mita. Mbak Mita, yang satu Mbak Puri. Mbak Puri, kapan mulai bermain bola voli? Kalau ikut pelatihannya ada 1 tahun. Tim ini terbentuk karena kita ikut pelatihan. Tim ini pemirsa ternyata terbentuk karena ikut pelatihan. Halo Mbak Nina. Kalau berapa tim ini 1 tahun. Ini tadi lawannya lawan mana ini tadi? Tuan rumah. Tuan rumah. Ya, gimana sudah pernah menghadapi Kakuma? Belum, baru ini. Baru kali ini. Kalau menurut Mbak Puri, gimana tadi permainan sama Kakuma itu? Tim kami. Ya. Kurang ini karena baru pertama apa? Ketemu ya? Iya, ketemu jadinya agak nervous. Jadi belum bisa menampilkan. Untuk saya pribadi. Tapi tadi gimana rasanya ketika mengajar pertama kali itu? Sebenarnya permainannya tidak jauh beda, cuma kita tidak jauh beda, grogi karena baru pertama ketemu ya. Kalau Mbak Mita tadi gimana? Pas ketemu Kakuma itu gimana? Awal-awal grogi, tapi setelah permainan yang masih imbang ya. Kalau Kakuma itu Mbak Mita yang berarti siapa pemainnya? Yang tahu nggak? Ya itu Devi. Kecil-kecil kameramen tapi dia kalau Mbak Puri yang dari Kakuma itu ya permainan yang sangat spesial. Banyak Devi. Yang lainnya itu saya masih belajar sama-sama. Kalau Devi memang sarjananya susah. Karena kenceng. Tadi sama Kakuma atau kalah? Satu-satu. Berarti nanti ketemu lagi ya? Enggak. Main kali ini Mbak, bagaimana Mbak? Ketika Anda kemarin mau menghadapi Kakuma itu siapa yang besar? Kita latihan sore. Fisik. Biasanya fisik itu apa saja? Ya. Hanya itu saja. Paling suka itu kalau fisik itu apa? Saya sukanya smash ya. Saya di rumah ternyata dua mbak-mbak ini luar biasa sekali. Ada pemain yang baru saja ketemu grogi tetapi 1 lawan 1. Nah ini Gading Harum itu kan saya sudah sering melihat ya. Gading Harum itu pelatihnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya. Latihannya setiap hari apa? Saya bisa nggak pasti. Ya, tergantung dari Pak pelatihnya. Nah ini kalau Bawi saya tahu ya, saya pantau itu tim Kampungma itu rata-rata itu masih istilahnya cewek semua atau ada ibu-ibu? Gading Arum ya, maaf Gading Arum itu masih cewek semua atau ada? Iya ada yang ibu, ada yang cewek semua. Kalau mbaknya ini pasti cewek-cewek atau? Nah ini termasuk ibu-ibu ya, anak-anak ibu ya. Nah, ini luar biasa sekali sudah punya anak satu, tapi masih eksis dalam bermain bola voli. Nah ini ngaturnya gimana ketika dengan latihan sama mas main? Jadi kalau sudah punya keluarga gimana? Tanggapan suami sama anak itu gimana? Kalau pertama saya minta izin suami dulu. Iya betul. Karena kan keluarga malam sampai pagi. Saya kalau ada mungkin bisa bangunnya terus kerjaan. Selasa ya, jadi harinya itu saya pindah pokoknya setiap pemain pekerjaan sama suami diselesaikan ini ya. Biasa ini patut dicontoh, ibu-ibu bisa membagi waktu. Kalau Mbak Mita sama dengan Mbak Afri samanya gitu. Yang penting suami sama anak dulu pekerjaan selesai baru latihan voli ya. Oke Mbak Putri, Mbak Mita, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra. Semoga nanti pertandingan habis ini lawan mana? Habis ini kalau nggak Cipok nanti sama Arfil. Sudah pernah lawan itu? Belum juga. Berarti ini tim baru ini ya, baru pertama kali. Biasa sekali ini baru ikut pertama kali, berarti masih diajarkan ya sama lawannya. Oke pemirsa, ini adalah pemain-pemain yang luar biasa sekali dari Gading Arum. Terima kasih Mbak Puri, terima kasih Mbak Mita, Mbak Afra. Mudah-mudahan Gading Arum selalu juara ya. Amin. Oke, baiklah pemirsa, barusan saya pemain bola voli dari Gading Arum. Ternyata ini dua cewek, ternyata sudah ibu-ibu tetapi bisa membagi waktu antara main voli dan membagi waktu keluarga. Itulah sangat luar biasa sekali. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di apa yang terjadi dari nomor punggung 8 dari Arfi. Poin untuk Gading Arum. Nomor punggung 2 masih melakukan play. Anda pantau terdekat keluar meninggalkan lapangan. Poin untuk Gading Arum.